Seorang remaja hilang tenggelam di aliran kali banjir Kanal Barat, Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Diduga korban nekat melompat ke kali lantaran panik ketakutan melihat segerombolan geng motor yang hendak menyerangnya. Tim SAR Basarnas DKI Jakarta dan Damkar mencari remaja laki-laki yang hilang tenggelam di kali banjir Kanal Barat. Korban usia 20 tahun saat itu bersama dua rekannya berada di pinggir kali, menunggu sopir mobil travel untuk menitipkan uang ke orang tuanya di Cianjur, Jawa Barat. Tiba-tiba datang sekelompok orang, korban menduga geng motor yang hendak menyerang mereka. Korban yang panik langsung melompat ke aliran kali dan hilang tenggelam. Aliran air deras dan banyak sampah membuat proses pencarian terkendala. Sudah nggak lama ada motor jadi motor dan sono lari ke sini karena dia hawanya kaget dan ketakutan, temennya pada kabur, saya juga kaget. Nah dia lari ke sini nabrak terus. Hingga kini proses pencarian tubuh korban masih dilakukan petugas tim SAR Basarnas DKI Jakarta. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.